ragi murni. Murni. Ini raginya udah digiling, diayak ya. Dijemur, lalu diayak. Ini guys, jadi ini udah jamin, udah dipastikan ini 2 hari jadi. 2 hari, Mak? 2 hari jadi, manis. Ya, ini dibalik habis itu ditabur ragi lagi. Takarannya piro ireng piro putih, Mak? Sekilo nggak dibungkus jadi biru gantung mau bungkus kayak mana yang normal bungkus itu ya 50 bungkus kalau kecil-kecil 50 bungkus guys, bungkus pakai daun. Pakai plastik ya supaya nggak lengket ya. Habis itu tabur lagi. Tabur secukupnya guys. Hasilnya yang batang tadi baru 2 hari matang. Inilah hasilnya. Tahun biru mang kita pesek. Is. Tahun berapa? Lahir ni. Hah? Kecil tape meme. Tukang tape sekitar tahun 90-an. Iya. Lahir kecil meme. Meme 2000. Ya iya. Enggak loh, kayak aku jualan kecilnya meme. Iya, itu kan jualan lain. Berarti udah. Kecil nyame aku hah? Bukan. Udah sekitar 22 tahun ya guys jual tape terus. Tape tua. Ini salah satu tukang tape yang terkenal di Langkat ini. Sampai tua. Terus jadi. Oh, ini tinggal proses. Pembungkusan. Oh iya, habis itu proses fermentasi ya. 2 hari matang jadi siap dipasarkan. Oke, sekian dulu guys.